faktor pendorong kemajuan Jawa Timur bagian timur di bidang pengembangan SDM pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan kondisi yang demikian, maka Universitas Jember siap menjadi BLU, Kampus Merdeka dari Universitas Jember untuk Indonesia Jaya. Siap BLU! PT Marteberto TBK telah berkarya sejak puluhan tahun lalu. Depan perseroan berharap bisa bertahan dan mampu bersaing menghadapi tantangan dan bergerak secara berkelanjutan. PT Marteberto didirikan pada tahun 1977. Pada tahun 1981, perusahaan mendirikan pabrik model pertama di Pulau Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur. Pada tahun 1995, perusahaan mengalihkan produksi herbal ke Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Sementara pada tahun 1993, perusahaan mengakuisisi PT Cevindo. Bidang usaha utamanya adalah kontrak manufaktur atau Meklun dalam produk kosmetik sebagai perluasan bisnis perusahaan untuk hulu. Selanjutnya, perusahaan menjual aset pabrik di Gunung Putri dan kemudian terus menjalankan pabrik jamu dengan perjanjian sewa sampai akhir 2011. Aktivitas utama perusahaan adalah memproduksi barang kosmetik dan obat tradisional seperti jamu, pemasaran, dan niaga kosmetik, perawatan kecantikan, dan barang obat tradisional. Selain produk-produk kecantikan, Marta Tilaar melalui Puspita Marta International Beauty School juga konsisten melahirkan makeup artis, terapis, beauty esthetician, dan beauty trainer. Kedepan, perseroan berharap bisa bertahan dan mampu bersaing menghadapi tantangan dan bergerak secara berkelanjutan untuk terus mewujudkan visi beauty tying Indonesia dan memajukan Indonesia melaju 4 pilar yaitu beauty culture, beauty green, beauty education, dan empowering women. Assalamualaikum Bu Erna, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi, Pak Dekan. Halo, pagi, Selamat Pak. pagi, selamat pagi. Sudah mau dimulai, Pak Boy? Bu Erna di Jakarta? Iya, Pak. Kebetulan memang kantor Pulau Gadungnya kan di Jakarta, jadi kita masih di Jakarta. Masih WFO kita. Nggak ada WFH-nya. Masih WFO. Iya, masih full WFO. Apa ada cabangnya, Bu? Di Marta Tilaar untuk cabang untuk yang advance riset bidang risetnya. Maksudnya gimana, Pak, cabang? Apa ada cabangnya selain di Jakarta untuk yang kalau R&D kebetulan, kalau R&D dan kantor pusat kebetulan memang di Pulau Gadung, Pak. Cuman kalau kayak kayak bagian sales itu memang di semua daerah ada. Kalau untuk kantor pusat dan produksi itu di Pulau Gadung sendiri. Kemudian kita juga punya perusahaan Maklon itu di Bekasi. Gitu. Kalau di Surabaya enggak ada, Bu? Enggak ada, Pak. Adanya juga tokonya aja, Pak, factory outlet. Marta Tilaar Shop. Nanti bisa di Jember, Bu. Kolaborasi bisa di Jember, kolaborasi sama Pak Boy. Iya, bisa. Ini ada tempat riset di Jubung. Kalau kita tuh kebetulan ada divisi external affair, Pak. Jadi memang kita kan membuka kesempatan kerjasama memang dengan semua universitas ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terus kita juga nerima anak magang juga, Pak. Misalkan ada yang mau internship, itu juga kita internship penelitian sih biasa, internship yang sekitar 1 sampai 2 bulan. Tapi kita ngerjainnya proyek penelitian sih. Werna tempatnya sudah saya sediakan loh di Jember. Jadi dosen situ ya. Boleh, boleh, Pak. Gitu, apa mau langsung dimulai aja, Pak? Iya, bentar. Aku share screen-nya dari saya aja ya, Pak ya. Iya, bentar. Kita ke MC dulu, Bu, untuk membuka acara. Silakan, Elsa. Baik. Untuk acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Triwahyu Hardianto, STM-TPSD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember, yang kami hormati Bapak Insinyur Boy Arif Fahri STM TPXD IPM, selaku Kaprodi S1 Teknik Kimia Universitas Jember, yang kami hormati Ibu Erna Subroto PXD, selaku narasumber di kuliah tamu pagi ini dan seluruh partisipan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul secara virtual di acara hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya Salsa selaku MC membacakan susunan acara di hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, disusul sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember, dilanjutkan ke acara inti, pemaparan materi dari narasumber sekaligus sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar acara pagi hari ini bisa berkah dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator dipersilahkan. Thank you.
Baik, untuk acara yang selanjutnya, sesi dokumentasi untuk teman-teman dan seluruh partisipan yang mungkin belum on-cam, diharap on-cam dulu. Dan kepada operator, dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Oke, teman-teman yang belum on-cam ya, saya hitung sampai 3. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizal untuk sesi dokumentasinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara kuliah tamu yang akan dibuka oleh Bapak Dr. Insinyur Triwahyu Hardianto STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dan berdiskusi untuk mengikuti kuliah tamu ini. Yang saya hormati Ibu Erna Subroto selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, selamat datang Bu Erna di Fakultas Teknik Universitas Jember di program studi Teknik Kimia. Ya, saya hormati Bapak Boy Akhri Fahri selaku Kaprodi Teknik Kimia, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi Teknik Kimia, dan juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa pada prodi Teknik Kimia. Pada pagi hari ini adalah kuliah tamu ya dari serangkaian acara yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen Teknik Kimia yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali dalam penyelenggaraan baik itu di bidang akademik maupun di bidang kemahasiswaan. Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya banggakan, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini akan terus berlanjut gitu ya, kalau setelah acara ini akan ada, tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, menerima magang katanya Bu Erna ya, untuk adik-adik Teknik Kimia sehingga nanti gayung bersambut itu sehingga sebelum melaksanakan kegiatan magang ya tentunya ada perkenalan dulu kalau memang nantinya ada kerjasama di Fakultas Teknik dan juga Prodi Teknik Kimia tentunya siap nih untuk bisa menindaklanjuti untuk keberlanjutan kegiatan dari baik dari Prodi Teknik Kimia maupun dari pihak dari mata pilar gitu nih. Untuk kegiatan magang saat ini mungkin dari Bu Erna sudah mengetahui bahwa kegiatan magang sekarang ini sudah tidak 2 bulan Bu Erna sudah bisa sampai mencakup 6 bulan gitu ya, sehingga kegiatan ini dihubungkan atau digabungkan dengan kegiatan MBKM. Sehingga ada kegiatan MBKM baik yang diselenggarakan oleh kementerian, yang diselenggarakan oleh secara mandiri ya, antar instansi itu juga diperkenalkan. Baik, mungkin tidak
berlama-lama dalam sambutan saya ini, mohon izin membuka kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini dengan judul Essential Oil in Cosmeceutical Industry dengan pembicara Ibu Erna Subroto, PhD dari Advanced Research Manager, sebagai Advanced Research Manager dari Martha Tilaar Innovation Center, PT Martina Berto. Selamat mengikuti adik-adik dari Prodi Teknik Kimia dan juga Bapak Ibu dosen. Semoga kegiatan pada pagi hari ini sangat bermanfaat ya, sambil kita melaksanakan ibadah bulan puasa pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu Essential Oil in Cosmeceutical Industry secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, waktu dan layar Zoom meeting saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas dibukanya kuliah tamu pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi atau inti acara yang akan dipandu oleh Pak Boy selaku moderator. Kepada Pak Boy dipersilahkan mengambil alih. Baiklah, terima kasih Salsa. Langsung saja kita akan melaksanakan kuliah tamu Essential Oil in the Cosmeceutical Industry yang nanti akan diberikan oleh Ibu Erna Subroto, PhD dari PT Martha Bertino Tbk. Nah, kuliah tamu ini akan dilaksanakan dalam dua sesi. Yang pertama pemaparan berupa presentasi materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan yang sifatnya terbuka bagi semua audiens. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kurikulum vitae dari Ibu Erna Subroto. Ya. Jadi Ibu Erna Subroto menyelesaikan atau memperoleh gelar doktor dari University of Groningen, Belanda. Kemudian gelar master dari Chemical Engineering University of Groningen. Kemudian S1-nya berasal dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia, juga dari Teknik Kimia. Memiliki pengalaman kerja yang sangat baik sekali, yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki oleh Ibu Erna. Kemudian Ibu Erna juga telah eksis sebagai invited lecturer, speaker, sudah beberapa kali diundang oleh institusi atau universitas di dalam negeri sebagai invited lecturer atau speaker. Kemudian Ibu Erna juga memiliki publikasi yang luar biasa yang diakui oleh beberapa yang di jurnal internasional bereputasi. Sebagai informasi, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Erna Subroto juga merupakan meraih gelar S3 termuda di Groningen ya waktu itu. Ini prestasi yang luar biasa gitu, dan saya sebagai teman juga bangga gitu. Dan kami dari Prodi Teknik Kimia sangat senang sekali Ibu Erna Subroto bisa memberikan pengetahuan dan sharing pengetahuan dan teknologi di bidang essential oil, karena kami juga memiliki mata kuliah yang sangat terkait dengan bidang keilmuan Ibu Erna. Saja kurikulum vitae singkat dari Ibu Erna Subroto, kemudian waktu dan layar saya silakan untuk Bu Erna Subroto. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Fahri atas
introduction-nya. Saya mohon izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi dari minyak asiri di industri kosmetik. Dan perkenalkan, seperti yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Pak Boy, yaitu saya Erna Subroto dari divisi Advanced Research Manager, kemudian dari PT Martha Tilaar Innovation Center, PT Martina Birto Tbk. Nah, sebelum kita mulai, kita introduction dulu mengenai apa sih essential oil itu. Nah, essential oil itu menurut Farmakope Indonesia adalah minyak yang mudah menguap dan memiliki aroma yang tertentu dan berasal dari tanaman dan kemudian dia volatil pada suhu ruangan tapi tidak terdekomposisi. Nah, nama essential itu berasal dari kata essence. Esens dari suatu tanaman, karena dia mampu mengcapture atau menangkap semua karakteristik aroma dari tanaman itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari International Organization for Standardization, ISO adalah sebuah lembaga internasional untuk standarisasi, ini menjelaskan bahwa essential oil itu adalah sebagai produk yang diproduksi baik dengan water distillation, kemudian steam distillation, kemudian ada cold press processing atau mechanical processing lainnya, dan oleh dry distillation. Jadi seperti yang kita tahu kan sebenarnya ada banyak produk yang kita klaim sebagai essential oil, tapi sebenarnya dia merupakan ekstrak dari solvent extraction. Nah, contohnya kayak absolute dari rose absolute biasanya disebutnya. Kemudian juga ada yang supercritical CO2 extraction. Essential oil yang berasal dari yang diproduksi dengan metode supercritical CO2 extraction. Tapi sebenarnya secara ISO essential oil itu adalah yang diproduksi dengan metode-metode seperti ini, yaitu water vapor distillation, mechanical processing dan dry distillation. Nah, untuk contoh-contoh sumber essential oil yang ada itu bisa didapat dari berbagai macam sumber bagian tanaman. Seperti contohnya yang banyak adalah dari bunga, yaitu bunga melati, mawar, lavender, chamomile, kemudian kenanga. Kemudian juga ada dari kulit buah seperti buah lemon, jeruk nipis, kemudian jeruk. Kemudian dari berries seperti juniper, kemudian pepper, dan allspice. Essential oil juga dapat diekstrak dari seeds seperti nutmeg, kemudian dari grass atau jenis rumput-rumputan dari citronella. Citronella ini sereh wangi, kemudian lemongrass, sereh dapur. Kemudian ada dari leaf seperti tea tree, kemudian daun jeruk purut, nilam, kayu putih, eukaliptus, dan berbagai sumber dari daun lainnya. Kemudian dari batang, itu ada agarwood, rosewood, sandalwood, camphor, sama cedar. Kemudian dari batang, itu ada cinnamon, kayu manis. Kemudian ada cassia, masoya, dan kanela. Kemudian yang cukup banyak juga dari rhizome seperti jahe, kunyit, kemudian dari root seperti angelica dan valerian. Dan beberapa contoh essential oil yang diekstraksi dari sejenis resin yaitu frankincense, myrrh, dan elemi. Nah, untuk market segmentasi penggunaan essential oil secara global berdasarkan data dari Grand View Research di tahun 2019, pemakaian terbanyak essential oil adalah untuk aplikasi food and beverage, dan kedua untuk fragrance, kosmetik, dan aromaterapi. Berikutnya adalah sebesar 16% untuk industri cleaning dan home, seperti sabun pel,
Kemudian untuk medical atau farmakologi, farmasi, sebesar 15%. Nah, untuk essential oil sendiri yang digunakan di industri kosmetik, aromaterapi, dan fragrance, biasanya digunakan sebagai parfum atau digunakan dalam personal care, seperti untuk hair and skin beautifying. Nah, pasar essential oil itu sendiri juga cukup meningkat dari tahun ke tahun, sekitar dimulai dari untuk tahun 2018 yaitu sekitar 7 billion, hingga meningkat hampir dua kalinya menjadi sekitar 14 billion di tahun 2026. Dan jadi prospek essential oil ini cukup besar ya, karena pemakaiannya yang cukup banyak, terutama di food beverage and personal care and cosmetic. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya kaya akan natural research ya, yang kita bisa eksploitasi untuk berbagai ingredients kosmetik. Nah, di Indonesia sendiri untuk essential oil terdapat 40 jenis essential oil. Namun yang paling banyak adalah yang sudah diproduksi secara komersial, itu ada 12 essential oil. Itu adalah minyak nilam, terus akar wangi, kenanga, kayu putih, serai dapur, cengkeh, sandalwood, kemudian ada pala, kayu manis, temukus, dan lada. Ini merupakan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih cara untuk memproduksi essential oil itu sendiri? Sebenarnya ada berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk menghasilkan essential oil. Metode yang paling tertua itu adalah enfleurage. Jadi itu adalah metode tertua yang saat ini masih digunakan, tapi hanya satu di Paris kalau nggak salah, di Prancis. Dan yang metode yang saat ini paling common itu adalah steam distillation. Namun steam distillation ini adalah metode yang digunakan di industri. Nah, kalau untuk water and steam distillation dan water distillation, ini adalah dua metode yang bisa digunakan di skala rumahan karena fasilitas yang cukup mudah. Nah, untuk cold press extraction, ini adalah metode untuk mengekstraksi essential oil terutama dari kulit buah jeruk. Kemudian ada solvent extraction, kemudian ada macerasi. Dan yang terakhir adalah supercritical CO2 extraction. Ini adalah merupakan teknologi baru untuk mengekstrak essential oil yang merupakan metode green dan mild proses. Berikutnya saya akan jelaskan satu persatu apa sih yang disebut dengan steam distillation. Nah, jadi untuk steam distillation itu adalah kita menaruh tanaman di dalam sebuah bejana reaktor, kemudian kita injeksikan steam. Nah, steam ini diproduksi dari boiler yang ada di sebelah dari reaktor tersebut, reaktor distillation. Nah, setelah itu si essential oil itu akan teruapkan bersama dengan water, dengan air, dengan uap air. Kemudian essential oil dan uap air tersebut akan melalui kondensor untuk mengubah dari fase uap menjadi fase air. Nah, setelah fase air dan essential oil ini menjadi fase cair, kemudian dipisahkan dengan separator sehingga didapat essential oil di atas dan air di fase bawah. Nah, steam distillation ini adalah metode ekstraksi yang paling banyak digunakan untuk memproduksi essential oil. Kenapa? Karena metode ini adalah yang paling bagus dalam segi kualitas minyak yang dihasilkan. Karena bisa mendapatkan essential oil pada temperatur yang cukup rendah dibanding metode lainnya. Metode destilasi lainnya. Nah, namun untuk metode berikutnya itu adalah metode water and steam distillation. Nah, metode ini adalah seperti kita menaruh
plain materials di atas plate, perforated plate. Ini seperti metode kukusan. Ya, kalau kita pernah kukus di rumah, kebayang metode seperti itu. Jadi kita menaruh bahan tanaman yang akan kita destilasi dan di bawahnya kita kasih air. Nah, kemudian kita aplikasikan panas sehingga air yang ada di bawah menjadi uap dan membawa essential oil yang ada di tanaman. Dan sama seperti steam distillation, itu akan terkondensasi dan terpisahkan menjadi minyak atsiri dan air. Nah, metode ini digunakan untuk mengekstraksi tanaman seperti herbal dan leaf. Kemudian untuk water distillation, ini adalah metode yang pilihan terakhir untuk digunakan. Nah, kenapa ini pilihan terakhir untuk digunakan? Karena metode ini cukup boros energi. Sehingga kalau bisa kita tetap memakai steam distillation atau water and steam distillation. Nah, untuk water distillation ini hanya terbatas untuk bahan tanaman yang sangat delicate, yang sangat mudah rapuh seperti bunga, kemudian adalah untuk tanaman atau powders material yang dia akan menggumpal kalau terkena uap panas. Nah, jadi kalau prinsip untuk water distillation, kita merendam bahan material di dalam air, kemudian kita mengaplikasikan panas. Nah, sehingga uap air dan essential oil itu akan terkondensasi dan kemudian akan kita pisahkan di separator. Jadi prinsip kondensasi dan pemisahannya adalah sama, hanya bedanya kalau water distillation, si bahan nabatinya akan kita rendam di dalam air. Nah, kelemahan metode ini, selain waktu yang cukup lama, kemudian juga boros energi, jadi memang pilihan terakhir di antara metode distilasi lainnya. Hanya untuk bahan tanaman yang sangat-sangat delicate. Nah, contoh tanamannya seperti rose, dan beberapa bunga-bungaan lainnya. Kemudian contoh tanaman untuk yang powders yang mudah menggumpal, itu contohnya adalah powder kayu manis. Biasanya tanaman tersebut menggunakan metode ini untuk proses distilasinya. Kemudian berikutnya adalah cold press extraction. Ini adalah metode untuk mendapatkan essential oil khusus dari berbagai jenis jeruk-jerukan, kulit jeruk-jerukan. Nah, prinsipnya sederhana sekali. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk menghancurkan si kulit jeruk, kita press. Nah, setelah dipress akan keluar essential oil dan jusnya. Nah, kemudian kita akan pisahkan antara emulsi oil dan jus dari pulpnya, dari ampasnya kita pisahkan. Nah, setelah kita mendapatkan campuran minyak dan fasa minyak dan air, kita pisahkan dengan separator. Dan contohnya sentrifuga. Nah, kemudian untuk metode berikutnya adalah solvent extraction. Nah, solvent extraction ini adalah metode yang dipilih untuk mendapatkan essential oil yang terdapat dalam suatu bahan tanaman yang yieldnya tuh sangat sedikit. Jumlah yieldnya sangat sedikit, sehingga kalau menggunakan steam distillation atau distilasi lainnya itu tidak efisien. Nah, jadi kita menggunakan solvent extraction, caranya adalah kita mengekstraksi tanaman dengan solvent seperti heksan atau hidrokarbon lainnya. Nah, pada saat kita mengekstraksi, yang akan terlarut dalam solvent ini adalah essential oil, kemudian senyawa lipid atau wax. Jadi senyawa nonpolar lainnya tuh akan ikut terdisolusi, tersoluble di dalam heksan atau pelarut hidrokarbon lainnya. Nah, ini wax dan oil solution ini kita sebut konkrit. Nah, setelah itu konkrit kita campur dengan alkohol pada suhu tertentu sehingga hanya essential oil yang akan terlarut di alkohol. Nah, si wax dan si lipid lainnya itu akan tetap tertinggal di hidrokarbon solvent.
Nah, setelah kita mendapatkan essential oil yang terlarut dalam alkohol, kita kemudian akan melakukan evaporasi untuk menghilangkan si alkohol tersebut. Nah, kemudian si setelah alkohol itu teruapkan, kita akan mendapatkan essential oil yang biasa disebut absolut. Jadi kan kita pernah dengar ada rose absolut, ada jasmine absolut. Nah, itu adalah essential oil yang didapat dengan metode solvent extraction. Nah, kemudian metode berikutnya itu adalah maserasi. Nah, untuk maserasi ini si bahan essential oil tersebut akan tetap berada di fase minyaknya. Nah, kemudian jadi contohnya kita mau mengambil aroma dari suatu tanaman, tapi kita jerap, kita enwrap di carrier oil. Nah, beberapa contoh carrier oil yang bisa digunakan seperti minyak kelapa, jojoba, almond, minyak olive, argan oil, kemudian ada avocado, kemudian sunflower. Jadi ada beberapa carrier oil yang bisa kita pakai untuk menjerap, untuk mengambil si essential oil yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, caranya adalah tanaman-tanaman tersebut kita grinding, kita haluskan, dan harus kering. Kalau untuk menggunakan metode ini, tanaman harus kering. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan tanaman yang basah atau segar, itu dikhawatirkan si air dari tanaman tersebut akan membuat minyaknya menjadi pengik. Minyak itu kan nggak boleh ketemu air, karena kalau ketemu air dia akan mudah teroksidasi menjadi pengik. Nah, jadi kita menggunakan tanaman yang kering, kemudian kita campur dengan misalkan olive oil atau minyak kelapa, kita maserasi selama beberapa jam atau selama 1-3 hari. Setelah pisahkan si ampas tanaman dengan essential oil yang sudah terabsorb di dalam minyak, nah kemudian kita saring. Kita pisahkan dengan penyaringan. Nah, nanti akan didapatkan produk yang disebut sebagai macerated oil atau infused oil. Nah, kalau ini bisa langsung dipakai di industri kosmetik, atau kita bisa juga langsung dipakai di skin ya, atau mungkin bisa dipakai di diffuser untuk minyak yang sudah dijerap di dalam carrier oil. Nah, untuk metode berikutnya adalah enfleurage. Ini adalah metode yang cukup kuno, yaitu dia meng-enwrap atau mengabsorb essential oil di dalam lemak. Nah, bisa lemak hewan atau saturated fat lainnya. Nah, produk yang dihasilkan itu disebut enfleurage pomade. Nah, metode enfleurage ini bisa dibagi dua, yaitu cold enfleurage, dan yang kedua adalah hot enfleurage. Bedanya hanya di suhu ekstraksinya aja. Jadi kalau kita cold enfleurage, itu adalah bahan tanaman, kita taruh di atas lemak padat, kemudian kita biarkan beberapa jam atau hari, dan setelah aroma dari tanaman tersebut terambil oleh lemak padat tersebut, kita ganti lagi dengan tanaman yang baru. Nah, kemudian terus kita lakukan sampai si lemak ini menjadi saturated dengan aroma essential oil. Nah, setelah kita dapatkan essential oil yang terjerap di dalam lemak, kemudian kita bisa ambil essential oilnya saja dengan kita reaksikan dengan alkohol. Kita cuci dengan alkohol. Nah, pada saat kita mencuci campuran lemak dan essential oil ini, essential oil akan larut di alkohol. Nah, setelah itu alkoholnya bisa diuapkan dan kita akan mendapatkan essential oil saja yang disebut absolute. Nah, bedanya antara cold enfleurage dan hot enfleurage. Hot enfleurage itu kita menggunakan lemak yang sudah dinaikkan suhunya, jadi dia udah cair, kondisinya udah cair, sehingga pemisahannya akan lebih mudah. Sehingga cukup 1-2 jam saja, berbeda dengan cold enfleurage yang perlu waktu sampai berhari-hari.
dengan menggunakan hot air storage itu cukup 1-2 jam saja. Dan prinsipnya sama, kita taruh tanamannya diaduk di dalam lemak panas, lemak cair, kemudian kita saring. Setelah didapatkan essential oil yang terjerat di dalam lemak cair, kemudian kita cuci juga dengan alkohol, kita uapkan juga sama alkoholnya sehingga didapatkan absolut. Nah, untuk metode yang lagi ngetren saat ini untuk pembuatan essential oil itu adalah supercritical CO2 extraction. Metode ini adalah metode yang paling green dan mild untuk memproses untuk mendapatkan essential oil. Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan supercritical CO2 extraction, menggunakan supercritical CO2 liquid, kemudian si essential oil ini akan larut di dalam supercritical CO2. Nah, setelah dia terambil dalam supercritical CO2, kemudian akan dipisahkan dengan merilis tekanan. Jadi pada saat kita merilis tekanan, si supercritical CO2 itu akan berubah menjadi fase gas. Nah, seperti itu. Jadi setelah dipisahkan, setelah diturunkan tekanannya, dan CO2 gasnya kembali lagi ke CO2 tank, kita akan mendapatkan essential oil atau biasa disebut adalah supercritical CO2 extract. Nah, yang tadi adalah beberapa metode untuk mendapatkan essential oil. Nah, berikut saya akan jelaskan mengenai essential oil di industri kosmetik. Mengenai apa sih aplikasinya? Nah, aplikasi dari essential oil di industri kosmetik itu ada berbagai macam. Yang paling banyak adalah sebagai parfum atau fragrance, memberikan pleasant aroma. Nah, selain itu juga ada cooling effect. Mungkin kita tahu kalau yang mint memberikan efek dingin di kulit. Bisa diaplikasikan untuk pasta gigi atau untuk sampo dan anti-dandruff. Kemudian juga sebagai anti-inflamasi, kemudian untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk prevent anti-aging, kemudian untuk mengobati akne, mengobati anti-dandruff, kemudian juga sebagai pengawet. Jadi essential oil ini memiliki aktivitas sebagai antimikroba, sehingga bisa digunakan sebagai natural preserving agents. Nah, untuk pleasant aroma sendiri, essential oil ini bisa dibagi, essential oil ini banyak dipakai karena seperti yang kita ketahui, kalau parfum yang dari sintetik itu menyebabkan alergi kulit. Nah, sehingga essential oil dianggap sebagai alternatif dari parfum yang sintetik. Dan kalau kita gunakan essential oil di produk kosmetik, biasanya akan kita bisa berikan label di produk kosmetiknya itu sebagai fragrance free, atau bisa juga kita kasih label contains no parfum, atau kita juga bisa kasih label standard free. Nah, contoh-contoh essential oil yang bisa digunakan sebagai parfum adalah citrus, neroli, mawar, jasmine, kemudian ada lavender, kenanga, geranium, dan eukaliptus, dan berbagai essential oil dari bunga-bungaan lainnya. Nah, untuk pemakaian essential oil sebagai aroma, sebagai parfum, itu biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu top notes, middle notes, dan base notes. Nah, pembagian ini berdasarkan dari laju difusi di udara, kemudian laju volatility-nya. Nah, biasanya untuk top notes itu adalah yang paling mudah, yang paling volatil, jadi dia yang paling akan duluan tercium oleh kita. Dan biasanya dia hanya bertahan 5-10 menit dan maksimum 30 menit. Nah, contohnya adalah cinnamon dan gardenia. Kemudian untuk middle notes, itu adalah essential oil yang biasanya memberikan aroma spicy atau floral. Kemudian durasi aromanya itu bisa mencapai 1 jam. Contohnya adalah kenanga, geranium, lavender, jasmine, dan clove. Kemudian yang paling terakhir adalah base note,
itu adalah essential oil yang memberikan aroma yang paling dalam dan paling lama, dan biasanya itu tetap bertahan hingga beberapa jam. Nah, essential oil ini paling tidak volatil sehingga bisa bertahan cukup lama. Contohnya adalah vanilla, sandalwood, and frankincense. Nah, ini contoh pembagian kategorisasi dari fragrance berdasarkan concentration guide-nya. Itu dari yang paling banyak mengandung essential oils, kita sebut parfum, itu mengandung 20-30% yang bisa bertahan hingga 8 jam. Kemudian ada eau de parfum, itu 15-20%. Kemudian ada eau de toilet, itu 5-15%. Kemudian ada eau de cologne, itu 2-4%. Kemudian yang terakhir, itu eau de fragrance, itu bertahan hanya 2 jam saja. Jadi semakin banyak konsentrasi essential oil, itu akan membuat parfum kita akan semakin tahan lama. Nah, contoh aplikasi selanjutnya itu adalah cooling effect atau memberikan efek dingin. Nah, seperti yang banyak dipakai itu adalah contohnya menthol dari mint. Nah, mint ini banyak sumber alaminya, seperti peppermint, spearmint, cormin. Jadi, yang kita tahu banyak kan itu peppermint yang biasa ada di pasta gigi. Tapi selain peppermint juga ada jenis mint lainnya, yaitu spearmint dan cormin. Nah, selain mint oil, ada beberapa minyak atsiri lainnya yang juga bisa memberikan cooling effect atau cooling sensation, seperti eucalyptus dan sandalwood oil. Nah, jadi contoh produk-produk yang menggunakan minyak-minyak dengan cooling effect ini bisa diaplikasikan untuk beberapa produk kosmetik, seperti after sun product. Jadi kalau kita habis berjemur, kita kan kulit kita akan terasa kayak iritan. Nah, habis berjemur itu cocoknya menggunakan produk yang mengandung mint atau menthol. Kemudian juga habis bercukur, kemudian lip balm, terus produk kewanitaan, kemudian pembersih mulut seperti pasta gigi atau pencuci mulut, kemudian untuk sampo dan conditioner untuk yang contohnya untuk sampo anti dandruff. Jadi dia memberikan efek dingin. Nah, kemudian contoh aplikasi berikutnya adalah shooting atau antiinflamasi. Nah, contoh essential oil yang banyak dipakai itu adalah chamomile, kemudian lavender oil. Jadi oil-oil ini dia bisa memberikan efek meredakan iritasi atau meredakan pembengkakan. Jadi kalau kita ada, ya bisa dipakai juga untuk seperti after sun product dan kemudian untuk after shaving product. Jadi selain minyak yang memberi essential oil yang memberikan efek cooling effect, kita juga perlu menambahkan essential oil ini untuk produk-produk yang seperti after shaving atau produk after sun product. Nah, kemudian selain cooling effect dan anti irritation, di kulit juga kita perlu adanya essential oil untuk mengurangi efek cahaya matahari. Jadi, pada saat kita terkena cahaya matahari, kulit kita, melanin kita itu akan sel kulit kita akan memproduksi melanin sehingga memberikan warna kulit coklat pada kulit. Nah, essential oil ini bisa dipakai untuk mengurangi efek dari proses melanogenesis. Jadi untuk mencegah kulit membentuk atau memproduksi melanin. Nah, contoh-contoh essential oil yang bisa dipakai untuk mencegah produksi melanin itu contohnya adalah sandalwood oil, kemudian lemon oil, kemudian ada cinnamon, pomelo, dan jeruk purut, kemudian juga ada neroli oil. Jadi ini contoh-contoh essential oil yang bisa digunakan sebagai mengurangi pembentukan melanin pada kulit.
Jadi membantu mencerahkan kulit. Nah, kemudian selain mencerahkan kulit, essential oil juga bisa membantu untuk sebagai antioksidan atau mencegah wrinkle, mencegah kerut. Nah, karena kan seperti kita ketahui ada banyak sekali faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi skin aging seperti cahaya matahari, stres, terus diet yang tidak balance, kemudian polusi, kemudian asap rokok, dan juga menopause. Nah, faktor-faktor ini yang menyebabkan skin aging bisa dibantu oleh essential oil. Nah, karena beberapa essential oil memiliki efek antioksidan sehingga mencegah skin aging. Nah, contoh-contoh essential oil yang bisa dipakai itu ada orange essential oil, itu juga dipakai untuk skin elasticity, kemudian untuk acne dan stretch mark, kemudian ada immortelle oil, kemudian juga ada sandalwood oil, kemudian ada essential oil lainnya seperti kenanga, lavender, basil, dan kayu manis. Jadi ada cukup banyak oil yang bisa memberikan efek antioksidan. Nah, untuk acne sendiri, seperti yang kita ketahui, kalau essential oil itu memiliki aktivitas antibakterial, seperti yang kita ketahui sangat kita ketahui adalah tea tree oil itu sangat banyak, sangat common dipakai di sebagai obat produk jerawat, di dalam produk jerawat. Contohnya selain essential oil itu juga ada lemongrass, ada citrus, kemudian ada clove, jeruk purut, dan juga ada minyak sereh citronella. Nah, untuk anti dandruff itu juga beberapa essential oil yang bisa kita pakai itu adalah jeruk nipis, kemudian citronella, thyme, tea tree, kayu putih, kemudian ada kayu manis. Nah, jadi selain mempunyai efek antibakterial, essential oil juga memiliki efek antifungal. Jadi fungal yang bertanggung jawab yang menyebabkan kita tobe itu adalah namanya Malaysia furfur. Jadi dengan adanya essential oil mampu untuk mengurangi atau untuk mengurangi jamur yang ada di kulit kepala. Nah, selain fungsi-fungsi di kosmetik sebagai anti-aging, anti-dandruff, kemudian anti-acne, shooting, dan lainnya, essential oil juga berfungsi sebagai natural preserving agent. Jadi saat ini tuh banyak sekali kosmetik yang mengklaim preservative free. Nah, beberapa produk kosmetik tersebut menggunakan essential oil sebagai natural preserving agent. Nah, contoh essential oil yang bisa digunakan sebagai natural preservative agent selain di kosmetik itu juga ada tea tree oil, lemongrass, oregano, rosemary, clove oil, dan pada saat kita memakai essential oil tersebut sebagai alternatif terhadap pengawet sintetik, kita bisa melabelkan kosmetik kita itu sebagai preservative free atau contains no preservative. Gitu. Nah, untuk mengenai keamanan dari essential oil itu sendiri, itu kita juga perlu tahu bahwa tidak semua essential oil itu aman. Jadi beberapa kalau kita pengen aplikasikan ke kulit tentu tidak boleh langsung, itu biasanya kita campurkan atau dilute di dalam carrier oil. Nah, karena kan essential oil sendiri juga ada reaksi, menyebabkan reaksi alergi juga. Nah, selain itu juga oksidasi dari essential oil, apabila kita menyimpan essential oil dalam kondisi yang kurang bagus, itu lama-kelamaan dia akan teroksidasi. Nah, hasil oksidasi tersebut ini juga bisa meningkatkan resiko dari skin irritation.
Nah, kemudian suatu organisasi internasional atau disebut IFRA itu menyebutkan bahwa essential oil itu bisa menyebabkan potensi alergi pada kulit, sehingga kita harus mencantumkan essential oil yang dipakai di dalam label. Nah, jadi ada aturan mengenai pemakaian essential oil di dalam label. Seperti kita ketahui ada, jadi kalau misalkan untuk beberapa essential oil yang memang terindikasi alergen, itu harus kita declare di packagingnya, di dalam kemasannya. Nah, contohnya kalau misalkan concentration-nya di atas 0,01% di product rinse off, seperti sampo atau sabun, kita wajib untuk mencantumkannya di packaging. Nah, selain itu juga untuk produk leave-on, itu konsentrasinya dibatasi hanya 0,001%. Apabila konsentrasinya di atas 0,001%, kita wajib untuk mendeklar di kemasan. Nah, ini ada beberapa contoh ingredients yang menyebabkan alergi. Nah, ingredients ini bisa ditemukan di beberapa essential oil. Bisa kita baca ada anis alkohol, itu ditemukan di anis essential oil, tahiti vanilla, kemudian benzyl alkohol, bisa ditemukan di perfume balm, olive balm, jasmine essential oil, kemudian benzoat, juga sama, benzyl sinamat, benzyl salisilat, kemudian ada sinamal alkohol dari sinamon, sinamal, kemudian citral itu dari citronella, lemongrass, kemudian citronellol dari citronella juga, kemudian kumarin, dan eugenol. Eugenol itu cukup banyak ditemukan di clove atau cengkeh. Jadi ini adalah ingredient-ingredient yang bisa menyebabkan alergi. Nah, ingredient berikutnya itu ada farnesol, kemudian geraniol, hexicinamal ditemukan di chamomile oil, kemudian hydroxycitronellol itu di lavender oil, eugenol itu di lemongrass dan kenanga, dan limonene dan linalool itu juga banyak ditemukan di berbagai macam essential oil. Nah, jadi ingredient-ingredient tersebut apabila terkandung pada konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dianjurkan, itu wajib perusahaan kosmetik itu wajib untuk mencantumkannya di label, di kemasan. Nah, ini ada beberapa contoh essential oil yang dilarang penggunaannya di kosmetik. Contohnya adalah angelica root, karena dia bisa menyebabkan phototoxicity. Kemudian ada bergamot oil, kemudian neroli oil, grapefruit oil, kemudian lemon oil, lime, rue, cassia oil, dan cinnamon bark oil. Yang ketiga, essential oil terakhir itu menyebabkan sensitizer. Jadi, untuk penggunaannya itu sangat-sangat dibatasi. Jadi, bukan dilarang, tapi dibatasi penggunaannya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Untuk abyss oil, financial oil, turpentin, tuja, cedar. Ini kebanyakan minyak essential oil yang cukup jarang dipakai sih. Jadi dan dia memberikan efek sensitizer. Nah, ini juga contoh essential oil yang juga pemakaiannya dibatasi di kosmetik, seperti balsam peru, yumin, tagetes, kemudian okmos, primos, dan verbena. Nah, kalau ini adalah list essential oil yang dilarang penggunaannya, yaitu balsam peru, cactus root oil, kemudian alan root oil, fig leaf, safin oil, verbena, dan saffras oil, dan wormseed oil. Tapi ini minyak-minyak essential oil yang cukup jarang kita dengar ya. Yang sering didengar kan paling cuma alergi aja, menyebabkan alergi pada konsentrasi tertentu. Gitu.
Nah, untuk penyimpanan dan penanganannya, seperti kita ketahui, essential oil ini sangat sensitif terhadap panas, oksigen, kemudian cahaya, dan kelembapan, sehingga akan mempengaruhi umur simpan dari essential oil. Jadi, apabila essential oil terekspos dengan panas, oksigen, cahaya, dan moisture, itu bisa menyebabkan oksidasi produk. Bisa teroksidasi, dan oxidation produknya itu bisa mensensitizing kulit. Nah, contoh-contoh packaging types yang digunakan untuk penyimpanan essential oil, itu biasanya kita akan lihat dia ditaruh di kaca yang amber, yang gelap. Itu untuk mencegah cahaya masuk, dan mencegah moisture juga masuk. Kemudian bisa juga disimpan dalam aluminium containers, kemudian juga bisa disimpan dalam stainless steel containers, ini untuk yang skala besar. Tapi kalau untuk yang skala rumahan, itu kita simpan dalam amber glass. Nah, untuk... Untuk umur simpannya, itu juga ada bermacam-macam. Untuk yang sejenisnya monoterpenes, itu monoterpenes ini adalah komponen yang mudah menguap, seperti limonen, itu umur simpannya cukup sebentar, kurang dari setahun. Contoh essential oil-nya adalah bergamot, grapefruit, lemon lime, neroli, dan orange. Kemudian juga ada monoterpenes dengan jenis limonen dan oxide, itu juga umur simpannya lebih dari setahun. Kemudian yang jenis konstituennya adalah sejenis aldehid, ether, keton, monoterpenol, oxide, dan phenol. Itu umur simpannya bisa 2-6 tahun. Kemudian yang jenis konstituennya ester phenol, contohnya jasmine, chamomile, itu bisa 3-7 tahun. Kemudian yang jenis konstituennya ester phenol itu seperti kenanga, vetiver, akar wangi, sandalwood, chamomile, jahe, itu bisa disimpan cukup lama, yaitu 4-15 tahun. Jadi umur simpan dari essential oil ini cukup beragam, berbeda-beda, itu tergantung dari jenis komponen penyusunnya. Jadi apabila banyak terdiri dari monoterpen yang mudah komponen mudah menguap, dia durasi simpannya cukup sebentar, kurang dari 1 tahun. Tapi apabila dia terdiri dari komponen yang lebih sulit teroksidasi, lebih sulit menguap, itu umur simpannya bisa hingga 15 tahun. Untuk conclusion-nya dari penggunaan essential oil di industri kosmetik, itu essential oil ini sangat banyak digunakan di industri kosmetik, biasanya sebagai memberikan aroma, memberikan aroma fragrance, dan kemudian juga sebagai aktif komponen seperti anti-aging, antimikrobial, dan whitening. Kemudian tren untuk back to nature itu sangat meningkatkan penggunaan dari botanical extract dan essential oil. Jadi dengan adanya trend back to nature, kita semakin ingin untuk menggunakan komponen-komponen atau ingredients yang berasal dari natural. Nah, cuman meskipun essential oil itu secara umum dibilang aman, tapi ada reaksi kimia yang bisa menyebabkan atau reaksinya yang bisa menyebabkan terbentuknya oxidation products yang kemudian menjadi alergen. Jadi perlu dicantumkan di dalam pelabelan kosmetik atau packaging. Kemudian kita juga harus memastikan konsentrasi minimum yang tepat untuk memberikan efek minimum concentration yang jadi kita juga harus memastikan konsentrasi minimum sehingga dia tidak menyebabkan efek negatif pada kulit, seperti sensitasi kulit atau phototoxicity pada kulit. Seperti itu. Untuk
Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Erna atas presentasinya yang sangat menarik. So, jadi essential oil itu memiliki aplikasi yang sangat luas di bidang industri. Kemudian saat ini sangat menarik sekali ya, menarik minat para peneliti untuk mengaplikasikan essential oil di bidang kosmetika ya, karena pangsa pasarnya besar. Untuk kemudian ada tren back to nature, cuman harus hati-hati gitu ya, karena ada beberapa essential oil yang tadi pemakaiannya terbatas dengan kadar tertentu yang bisa mengakibatkan iritasi, inflamasi, kemudian fototoxic, fotovoltaik, dan sensitizer gitu ya. Jadi perlu dicari komposisi yang pas jika kita ingin menggunakan essential oil untuk sebuah produk. Baiklah, sekarang kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Mungkin dari beberapa peserta, tadi ada yang sudah menuliskan pertanyaannya di list yang telah disiapkan oleh panitia. Silakan panitia. Ini dari Harisma, Universitas Jember. Tanyanya, untuk di Marta Tilaak sendiri, mendapatkan essential oil-nya ini dari industri penyulingan EO atau ada proses ekstraksi sendiri? Dan jika melakukan proses ekstraksi sendiri, metode apa yang digunakan? Silakan Bu Erna, bisa dijawab langsung. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Karisma. Kalau untuk Marta Tilaak sendiri, kita mendapatkan essential oil ini dari industri. Jadi langsung dari industri penyulingan essential oil. Kebetulan kita untuk essential oil belum ada mesin produksinya. Kita baru ada mesin produksi untuk pembuatan ekstrak. Jadi kayak seperti ekstrak langsat, ekstrak kembang sepatu yang ada di produk Bright Skin, Bright Skin-nya Sari Ayu. Kemudian juga untuk semua produk sampo kita sudah pakai ekstrak buatan kami sendiri. Jadi untuk essential oil saat ini kita masih dari industri penyulingan essential oil. Ya, pertanyaan berikutnya. Itu yang dari Tuti Tutuarima, Universitas Bengkulu. Wow. Bagaimanakah penggunaan essential oil untuk kosmetik yang berperan sebagai skin lightening, anti-aging, antioksidan, dan lain-lain? Apakah digunakan dalam bentuk essential oil utuh, food, ataukah dalam bentuk senyawa murni? Bagaimanakah efektivitasnya? Kemudian, jika lebih efektif senyawa murni, metode pemurnian apa yang digunakan PT Martina Berto untuk mendapatkan senyawa murni tersebut? Silakan. Kebetulan untuk essential oil seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita itu mendapatkannya langsung dari industri. Jadi memang sudah bukan crude yang dari industri rumahan, rumah tangga itu. Jadi memang essential oil itu setelah diproses destilasi itu kan ada proses pemurniannya ya. Nah, proses pemurniannya. Jadi kita pakai yang sudah bentuk proses pemurniannya. Begitu. Jadi bukan yang utuh crude gitu. Jadi sudah pemurnian. Nah, untuk pemurnian sendiri kan sebenarnya ada banyak ya, ada molecular distillation, ada fractional distillation. Itu yang bisa digunakan, tapi di PT Martina Biopro sendiri kita belum ada mesin atau fasilitas industri, fasilitas produksi untuk membuat essential oil. Jadi kita masih dapatkan dari supplier. Nah, berikutnya dari Yasmin, Universitas Jember. Salah satu metode ekstraksi yang sudah dijelaskan tadi adalah supercritical CO2. Apakah metode ini sudah banyak diterapkan di industri? Sudah disebutkan juga bahwa metode ini merupakan metode yang ramah lingkungan.
Apakah juga ekonomis untuk diterapkan di industri Indonesia mengingat terdapat beberapa penyelenggaraan minyak yang terbengkalai karena masalah harga jual yang masih rendah dan harga produksi yang lebih tinggi. Nah ini sesuai sekali nih dengan background-nya Bu Erna, nih, ahlinya supercritical CO2. Silakan Bu. Jadi kan supercritical CO2 ini adalah metode ekstraksi yang ramah lingkungan. Memang metode ini adalah biaya investasinya yang mahal. Jadi investasi awalnya yang sangat mahal, tapi biaya prosesnya bisa dibilang cukup murah karena kita merecycle CO2-nya. Jadi CO2-nya terus-terus direcycle walaupun ada sebagian yang terbuang. Tapi metode ini secara proses itu cukup murah, tapi secara investasi yang sangat mahal. Nah, metode ini cocoknya untuk high value product. Jadi untuk produk-produk yang mahal seperti propolis, untuk minyak-minyak yang harga jualnya mahal. Tapi kalau untuk minyak yang harga jualnya rendah atau moderate, metode ini kurang cocok gitu. Jadi ini ya Bu ya, kalau misalkan saya nyambung Bu. Nah, kalau misalkan dia produknya itu memiliki high value tapi kandungannya sedikit, mungkin critical CO2 ini bisa jadi solusi ya Bu ya. Iya, jadi untuk harga jual tinggi, yang yieldnya kecil juga bisa pakai metode ini. Cuman memang mahal sekali biaya investasinya, tapi kalau sudah ada, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Erna, biaya prosesnya ya itu murah gitu ya. Mm-hmm. Mantap, kalau itu. Selanjutnya, dari Muhammad Rizaluddin, dari Universitas Jember. Dari informasi yang saya tahu, ada beberapa metode ekstraksi. Salah satu yang terefektif dan ekonomis adalah solvent-free microwave extraction atau SFMA. Apakah metode tersebut telah diterapkan di industri? Kalau di Indonesia belum. Kalau saya di Indonesia itu belum. Belum ada industrinya. SCFA sendiri juga yang tadi itu baru beberapa industri yang punya teknologi SCFA untuk essential oil. Nah, untuk SFMA sepertinya belum ada untuk skala industrinya. Betul sekali. Jadi, Bu Erna, ini mahasiswa kami tuh banyak sekali menggunakan apa solvent free microwave extraction ya, itu skala penelitian mereka Bu itu. Jadi, di tempat kami tuh kata-kata mahasiswa itu penelitiannya tentang ekstraksi itu berbagai macam itu. Iya. Sebenarnya super microwave itu memang metode yang menarik ya untuk dikembangkan. Cuman mungkin kayak SCFA itu mungkin di luar udah cukup banyak, cuman di Indonesia hanya beberapa. Terus ada metode lain juga kan kayak ultrasonik, terus ada microwave, itu di Indonesia mungkin masih belum ada. Kalau untuk di Indonesia sendiri masih belum ada. Dulu kita skala produksinya. Dulu kita sempat diskusi ya Bu Erna, kalau microwave extraction itu kalau di apa di scale up itu agak mahal juga ya. Iya, untuk skala industri. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Kiki Yunata dari Prodi Kimia. Ada dua pertanyaan, satu di skala industri apakah ada proses pengukuran volatil kompon ketika menguap seperti penggunaan biosensor untuk profiling aroma kopi, bukan volatil kompon yang terkandung tapi yang teruapkan. Karena kadang ada produk yang berbau strong, ada juga yang light, sehingga ada pengukuran untuk menyeragamkan hal ini. Nah, yang kedua, bahan alam yang digunakan untuk essential oil kadang dipengaruhi oleh musim. Ya, misal jahe, ketika musim hujan memiliki kadar air lebih tinggi. Adakah pre-treatment tertentu untuk bahan baku essential oil? Nah, ini berhubungan dengan background-nya Bu Erna ini, penelitian-penelitian ini. Silakan, Bu. Setahu saya sih kan ada metode untuk menangkap volatil komponennya ya. Jadi kita tangkap dulu volatil komponennya terus dianalisa oleh GC, setahu saya gitu. Benar bukan, Pak Boy? Setahu saya sih kayak gitu, jadi kita bisa menangkap volatil kompon, kemudian kita analisa di dengan metode GC. Terus untuk yang kedua, mengenai, karena kan musim, memang benar esensial oil itu sangat berubah tergantung musim
dan juga umur tanaman. Seperti kayak jahe kan kita ada ginger also gaul, biasa dia optimum di 9 bulan. Itu optimum tertinggi untuk kandungan gingerol. Nah, untuk ketika musim hujan, biasanya kita memang ada pre-treatment untuk pengeringannya. Jadi, pengeringan mild sehingga tidak membuat essential oilnya menguap. Jadi, pengeringan yang mild sehingga kadar kita bisa mengurangi kadar air dari si jahe tersebut. Gitu. Oke. Berikutnya. Oke, sudah selesai semua pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu Erna. Ah, iya, Pak. Jadi, Bu Erna, kalau misalkan kita ingin mengambil essential oil dari misalkan ikan atau dari makhluk hewan-hewan di laut gitu ya. Nah itu apakah itu juga menurut tadi apa atau ISO tadi itu juga termasuk dalam kategori essential oil ya Bu ya? Essential oil dari misalkan kita ingin mengambil dari alga. Ikan gitu ya, essential oil dari ikan gitu untuk misalkan digunakan untuk nyampur ke pakan ternak gitu ya. Jadi seperti aroma untuk menambah meningkatkan nafsu makan hewan gitu, hewan peliharaan kita. Nah itu apakah seperti itu juga termasuk dalam essential oil ya? Soalnya setahu saya essential oil dari tanaman ya. Tapi, oh kalau nggak salah ada sih essential oil yang dari bukan tanaman, itu tetap disebut essential oil juga sih, Pak. Nah, terus itu, Bu, kalau kita ingin membuat produk ya, Bu, ya. Terus kita ingin menggunakan beberapa IO gitu ya. Nah, itu kan bercampur-campur ya. Terus nanti kita menentukan, ingin menonjol apakah itu nanti berpengaruh dalam daya simpan ya Bu ya, kan tadi ada misalkan dari gingerol atau lemon itu tahan 5-6 tahun misal, terus yang satunya misalkan tahannya di serek itu cuma 6 bulan, nah itu gimana Bu menentukannya itu Bu? Kalau udah berupa mixture dari yang essential oil dengan umur simpan rendah, terus kita mix dengan essential oil dengan umur simpan yang lebih lama ya, Pak ya? Begitu ya, Pak ya, maksudnya ya? Ya, betul, betul. Wah, kalau itu kita harus melihat rasionya juga ya, rasio pencampurannya. Kan kalau beda rasio 1 banding 1 atau rasio 1 banding 10 gitu, jadi biasanya sih kita adakan uji stabilitas lagi sih, Pak. Untuk menentukan umur simpannya. Oke. Soalnya, kalau yang tadi kan kayak rule of thumbs ya, rule of thumb dari umur simpan. Tapi kalau misalkan udah berupa mixture, ya biasanya sih lakukan uji stabilitas lagi sih, Pak. Iya, soalnya kita juga buat produk gitu ya, dari beberapa essential oil gitu. Cuman agak bingung juga sih menentukan ini expired date-nya gitu ya. Jadi kita lihat komposisinya Bu ya. Nah, tapi idealnya sih kita lakukan uji stabilitas lagi. Uji stabilitas dari mixture dari essential oil tersebut. Baik. Terima kasih Bu Erna. Ya, Pak Boy. Jika ada lagi yang ingin ditanyakan, masih saya beri kesempatan satu kali, satu pertanyaan. Oh, ada satu lagi Bu Erna dari Ayunda. Izin bertanya mengenai solvent extraction, di mana metode ini membutuhkan pelarut seperti metanol, heksan, ether, dan sebagainya. Apakah penambahan pelarut kimia sintetis pada metode ini dapat mempengaruhi fungsi penggunaan minyak siri yang dihasilkan? Seperti mungkin tidak cocok dalam bidang farmasi, kosmetik, ataupun makanan, atau malah tidak berpengaruh. Kalau setahu saya untuk industri kosmetik sama farmasi
itu ekstraksi esensial oil dengan solvent itu masih diperbolehkan, tapi kan kita biasanya ada analisa residual solvent, jadi kurang dari berapa ppm gitu, jadi tetap harus dilakukan uji residual solventnya untuk pemakaian di industri. Begitu. Kalau untuk food saya kurang tahu, tapi kalau setahu saya sih ada batas minimum solvent yang terkandung di dalam produknya. Nah, terus tadi apa Pak? Maaf. Pertanyaan. Apakah penambahan pelarut tadi itu mempengaruhi fungsi penggunaan minyak asiri yang dihasilkan? Oke, mungkin tidak cocok. Nah, maksudnya menyebabkan ya, atau apa gitu? Maksudnya fungsi? Betul, ya. Jadi kalau secara fungsi sih harusnya tidak berubah ya. Selama minyak asirinya tidak rusak, fungsinya tidak berubah ya Bu ya? Iya, karena malah sebenarnya ada beberapa minyak asiri yang terdekomposisi pada saat apa ya, kayak water distillation atau steam distillation itu ada kemungkinan bisa merusak, mendekomposisi dari essential oil. Karena kan dia suhunya lebih tinggi ya Pak ya, sekitar 100 derajat. Tapi kalau pakai solvent extraction sebenarnya kan suhunya lebih rendah. Karena kan kayak contoh heksan kita bisa di bawah 40 derajat gitu kan. Jadi harusnya sih dari kualitas, dari bahan yang terekstraknya itu lebih bagus karena tidak terdekomposisi. Cuman kita harus pastikan solvent residualnya itu di bawah batas yang diizinkan, itu aja sih. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Erna atas kesempatan sharing ilmu, pengetahuan, dan teknologinya kali ini. Semoga nanti bisa bertemu lagi di kuliahmu edisi berikutnya ya. Tuh. Ya, sama-sama Pak Boy. Baiklah, saya kembalikan waktu dan layar ke MC. Silakan Kausa. Baik, terima kasih Pak Boy telah memandu acara inti dan terima kasih kepada Ibu Erna sudah bersedia menjadi pemateri pada kuliah tamu hari ini. Kuliah tamu hari ini telah selesai. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua. Tak terasa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Erna Subroto, PhD, selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Boy yang sudah memandu inti acara. Tak lupa terima kasih kepada seluruh partisipan serta panitia yang turut mensukseskan acara di pagi hingga siang hari ini. Saya Salsa selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan baik teknis maupun non-teknis. Dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Erna. Pak Boy. Terima kasih Bu Erna. Sukses selalu. Ya, makasih. Terima kasih. Semoga bisa main ke Jember ya. Iya Pak, ditunggu. Siap-siap. Baik, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri Zoom-nya. Selamat hari Sabtu. Selamat menikmati hari sambil tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.